Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah zona merah, sholat manakah yang lebih baik? Apakah sholat di masjid ataukah sholat di rumah masing-masing? Maka sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengingat benar tidaknya seseorang beribadah di dalam Islam tidak dilihat dari semangatnya saja, melainkan dari ilmunya. Sebagai contoh, contoh yang pertama, ada dua orang yang melaksanakan sholat subuh. Orang yang pertama melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, dan orang yang kedua melaksanakan sholat subuh 10 rakaat. Kalau kita melihat dari semangatnya, maka kita akan membenarkan orang yang kedua yang melaksanakan sholat subuh 10 rakaat. Kenapa? Jumlah rakaatnya lebih banyak dan dia yang paling semangat. Tetapi yang paling benar adalah orang yang pertama, walaupun sholat subuhnya 2 rakaat, dia berilmu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat subuh Rasulullah 2 rakaat, maka sholat subuh yang terbaik adalah 2 rakaat, walaupun jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang kedua tadi. Contoh yang kedua, ada 2 orang yang sedang dihidangkan makanan dan azan berkumandang. Orang yang pertama sholat dulu baru makan, sementara orang yang kedua makan dulu baru sholat. Secara semangat kita akan membenarkan orang yang pertama. Kenapa? Dia sanggup meninggalkan makanannya dan sholat terlebih dahulu. Tetapi yang paling benar adalah orang yang kedua yang makan dulu baru sholat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al 'asya'u wa uqimatus salatu fabda'u bil 'asya'i." Apabila makanan sudah dihidangkan dan iqamat dikumandangkan, maka mulai terlebih dahulu dengan makan. Nah, maka orang yang berilmu akan makan dulu baru salat. Dan kembali lagi kita menjawab pertanyaan kita, bagaimana sholat yang terbaik ketika di daerah zona merah? Maka yang terbaik adalah mereka yang sholat di rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena ada sebab kita untuk meninggalkan ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu ila min uzrin." Barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Dan uzur adanya wabah ini memungkinkan kita untuk sholat di rumah masing-masing. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "La dhararo wa la diroro." Tidak boleh mencelakai diri sendiri dan tidak boleh juga mencelakai orang lain. Ketika di daerah tersebut sudah banyak wabah, maka dengan kita mendatangi masjid, kita bisa tertular. Artinya kita mencelakakan diri kita sendiri. Atau kemungkinan terbaliknya, kita yang membawa wabah dan kita menularkan kepada orang lain. Maka di daerah zona merah, sholat yang lebih baik adalah sholat di rumah masing-masing. Bagaimana dengan ada perkataan, ke pasar berani, ke ATM berani, tapi ke masjid tidak berani? Kenapa? Karena mereka tidak ada pilihan lain. Di rumahnya tidak ada barang-barang, sehingga mereka dengan terpaksa harus ke pasar mencari barang tersebut. Di rumahnya tidak ada ATM, sehingga dia harus keluar rumah untuk mencari mesin ATM. Tetapi sholat memiliki pilihan, boleh di rumah dan boleh juga di masjid. Dan pada kondisi zona merah, orang yang bersemangat akan pergi ke masjid, sementara orang yang berilmu akan sholat di rumahnya masing-masing. Maka ingin menjadi orang yang semangat ataukah ingin menjadi orang-orang yang berilmu, Anda yang menentukannya.